Bupati Teluk Wondawa, Bapak Dereng Abdul, Desmos MM. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondawa, Bapak Asyar Waroy Esos, dan seluruh pimpinan Forkopimda dan UPD Kabupaten Teluk Wondawa, dan yang kami banggakan, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manikwari, Bapak Yudi Sabandin, SPMKP. Semangat pagi! Jatuh
tahu potensi kita, mereka langsung mengundur. Wah, ini ada kaitan, beda dengan dulu-dulu. Pohon jatuh, mereka tidak tahu. Ya, tapi hari ini, kalau ada pohon yang jatuh, apa, berhentangi jalan, mereka tahu. Dan yang lapor pertama itu potensi-potensi. Bapak, ini ada pohon yang jatuh di daerah kami. Bagaimana caranya? Nah, itu jadi sudah informasi yang ditebak dan berangkat dari potensi yang kita miliki. Dengan demikian, ya, kita harapkan latihan ini mempunyai makna dan ya, dalam usia pertanyaan kita dalam antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan terjadi di wilayah. Sungguh luar biasa Tuhan menganugerahkan kabupaten ini yang memiliki wilayah yang indah yang tadi kita telah dengar. Lagu yang tadi dinyanyikan oleh kita semua adalah lagu yang diciptakan oleh seorang komponis orang di sini namanya Pontikus Torein ya. Tete Ponti namanya, biasa mereka sebut Tepo, Tete Ponti punya lagu. Jadi nanti dinas kebudayaan para wisata tolong lagu ini didaftar di KRI Lumpur dan HAM supaya menjadi lagu yang terdaftar menjadi hak cipta dari daerah Lumpur. Jadi ini potensi ini, kedua lagu ini juga menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Jadi kalau ada orang yang menyanyikan di tempat lain, dia harus bayar hak cipta kita di sini. Ya, jadi hari ini secara resmi kami menyampaikannya supaya Pak Sekda memperkasihkan ini sehingga kita dapat cipta dari lagu ini kepada Tuhan Tuhan cipta kita di lagu ini kita punya nilai legitimasi yang kuat dan besar dinyanyikan pada acara-acara. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi pemerintah daerah hingga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lumpur, selamat datang dan juga nanti selamat kembali dari kami dan melanjutkan tugas-tugasnya. Ya, jika kita tidak jumpa, itulah yang kami bisa sampaikan saat ini. Kiranya Tuhan boleh akan menjaga kita selama siang kita semua. Shalom.